Oke, teman-teman, jadi video kali ini tuh aku mau ceritain sedikit background cerita tentang diri aku. Jadi, aku itu bukan tipikal orang yang gampang BAB. Aku tuh biasanya kalau BAB tuh bisa 3 hari sekali. Kenapa? Alasannya macam-macam sih. Salah satunya adalah aku tuh kurang suka sayur. Jadi aku biasanya makannya di luar sayur. Dan aku tuh suka mager atau suka lupa untuk makan suplemen-suplemen yang berhubungan dengan sayur gitu. Selain itu kalau kalian lihat ya, aku tuh kan tipikal orang yang bertubuh chubby. Jadi memang dari dulu tuh aku memiliki struggle untuk bisa menurunkan berat badan sih. Makanya sekarang kenapa aku lagi coba sedikit menata diri aku dengan lebih rajin berolahraga gitu. Nah, suatu kali aku tuh ngeliat si iklan Flame Tea ini di teman aku. Jadi teman aku waktu itu cobain, terus aku penasaran gitu. Karena dia bilang efeknya tuh buat dia tuh bisa bikin pencernaan lebih lancar. Jadi sebenarnya salah satu konsep utama aku tuh adalah membuat pencernaan aku lebih lancar. Dan aku mendapatkan serat yang tepat lah gitu. Akhirnya aku belilah nih satu box si Flame Tea ini. Ternyata it works well on me, bud. Oke, jadi setelah aku teracuni oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba deh, kita coba deh Flame Tea. Jadi basically kalau kalian beli Flame Tea, kalian akan mendapatkan satu kotak seperti ini. Yang aku beli tuh yang isinya 16 sachet. Ini kalau kalian buka tuh akan ada banyak sachet gitu. Nah, kayak gini ini aku udah setengah jalan ya. Udah setengah jalan, jadi udah tinggal segini doang isinya tuh. Jadi basically si Flame Tea ini kalau kalian lihat dari gambarnya udah kelihatan ini mengandung apa aja. Jadi dia tuh mengandung ada goji berry, ada buah beet, dan juga dia ada pomegranate. Jadi ingredients yang tadi aku sebutkan mestinya itu adalah untuk antioksidan dan juga untuk serat. Salah satunya aku rasain tuh memang ngaruh banget sih, terutama di bagian pencernaan aku. Jadi kalau kalian misalnya mau detox, kalian tuh minum 1-2 sachet per hari. Jadi kalau kalian mau minum sehari-hari, kayaknya 1 hari ini cukup deh. Oke, jadi aku akan bersama-sama kalian ngasih lihat gimana sih biasanya kalau aku minum Flame Tea ini. Jadi, karena aku itu tujuan minum Flame Tea salah satunya adalah ingin ingin memperlancar pencernaan aku. Jadi aku minumnya 1 kali sehari. Cuman kalau misalnya kalian tipikal ingin detox, kalian tinggal minum 1 sampai 2 sachet per hari. Jadi bentuknya tuh dia kayak bubuk gitu ya kalau kalian bisa lihat, terus warnanya langsung jadi pink begitu kena air. Karena aku mager ya untuk mengaduk-aduk, jadi aku sekalian beli si shakernya. Ditutup aja, jangan sampai bocor ya guys, nanti muncrat semuanya. Pastikan tertutup benar. Terus tinggal kita shake. Aku paling suka kalau minum ini tuh pakai air dingin, karena rasanya di kayak sirup gitu. Nah, si Flame Tea ini, si fungsinya kalau di aku tuh kayak apa ya? Kayak lumayan instan. Jadi ini salah satu share yang honest review. Buat kalian yang bekerja di luar ruangan, aku tidak sarankan meminum Flame Tea di pagi hari. Kenapa? Karena dia benar-benar langsung memperlancar pencernaan, guys. Jadi pertama kali aku minum Flame Tea ya, di hari pertama dan di hari kedua terutama, aku minum itu satu hari itu aku tuh bisa ke WC sampai 5 kali gitu. Tapi bukan tipikal BAB-nya, bukan tipikal yang seperti diare. Enggak, is different. Jadi makanya aku merasa bahwa oh berarti si Flame Tea ini bekerja langsung nih untuk memperlancar pencernaan aku. Jadi kan memang salah satu fungsinya itu dia adalah untuk membantu kesehatan usus juga kan. Jadi memang kalau bisa diminum rutin tuh bisa apa ya, detox usus kali ya. Ini aku akan minum dulu karena kalau dia ditinggal lama-lama dia jadi jelly, bun. Minum dulu. Enak banget rasanya, kayak black currant ini, kayak bener-bener kayak lagi minum sirup black currant. So good. Enak. Enak banget rasanya. Aku gak, kalau soal rasa aku gak bohong karena dia rasanya bener-bener kayak sirup black currant, guys. Ya. Jadi di aku tuh efeknya bener-bener instan. Di hari pertama, hari kedua aku BAB bisa 1 hari bisa 5 kali, tapi somehow di hari ketiga langsung normal. Jadi normal, aku pop setiap hari 1 kali. Dan rasa mulesnya tuh juga rasa mules kayak kita mau BAB biasa. Jadi menurut aku mungkin usus aku tuh sudah dibersihkan gitu sama si Flame Tea ini. Dan kayak satu hal yang aku rasain banget adalah setelah aku minum si Flame Tea ini, perut tuh berasa lebih enteng gitu, lebih gak begah lagi gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya
dia tuh efeknya di aku tuh lumayan instan dan cepat dan bikin badan terasa lebih enak aja sih gitu. Nah, kalau aku merasa kan banyak juga ya yang bilang kalau si cream tea ini bisa membantu untuk diet. Aku bisa bilang yes, bisa membantu untuk diet. Tapi aku tidak bilang ini bisa membantu kalian untuk menurunkan berat badan kalau tidak diimbangi dengan olahraga dan juga asupannya. Jadi kalau kalian mau minum cream tea satu gentong, tapi kalian makannya heboh terus kalian gak olahraga, ya gak akan turun juga sih. Jadi kalau buat di aku merasa lumayan banget bisa membantu aku memperlancar pencernaan aku gitu, karena dalam waktu aku minum ini satu belum ada satu box ya, aku tuh udah turun 1 kilo, tapi dengan diimbangi juga dengan olahraga setiap hari dan juga mengatur asupan kalori harian aku gitu. Kalau kalian mau beli, aku akan kasih linknya di description box, kalian tinggal klik aja dan siapa tahu it works on you karena it works well on me. Nah, kalau misalnya kalian kepingin beli cream tea fiber, aku cuma mau ngasih tau aja kalau dia sudah BPOM dan juga sudah halal. Plus, kalau misalnya kalian kepingin tahu lebih banyak, kalian bisa langsung nonton YouTube-nya cream tea, yaitu cream tea fiber channel-nya. Karena di sana tuh mereka banyak banget ngasih video edukatif mengenai bagaimana cara mengatur pola hidup yang lebih baik. Dan kalian juga bisa mengunjungi website-nya cream tea, which is fruity.com. Itu adalah satu-satunya website-nya cream tea. Jadi jangan sampai kalian tersasar ke website yang lain. Nah, jadi itu aja sih kesan-pesan aku selama aku mengkonsumsi cream tea ini, dan aku akan terusin sih karena so far aku sangat suka dengan hasilnya. Oke, kita lanjutkan dengan keseharian aku berikutnya. Oke. Mm-hmm.